Assalamualaikum dan hai, saya Amy. Mari kita lihat berita menarik yang berlaku dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan ASUS Malaysia kini mengumumkan 3 telefon pintar terbaru akan ditawarkan di pasaran tempatan. Di Malaysia, ASUS ROG Phone 3 Strix dijana oleh Snapdragon 865 dan ditawarkan pada harga RM2,999. Sementara ASUS ROG Phone 3 versi 12GB RAM pula dijual pada harga RM3,799 dan ROG Phone 3 dengan 16GB RAM ditawarkan pada harga RM4,499. Untuk kedua-dua peranti ini, ia dikuasakan chip Snapdragon 865 Plus. Selain itu, Oppo telah memperkenalkan Oppo A53 untuk pasaran tempatan. Peranti ini dilengkapi skrin 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 460 dan bateri berkapasiti 5000 mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama gabungan 16, 2 dan 2 megapiksel. Bagi yang berminat, peranti ini ditawarkan pada harga RM699 sebuah. Realme juga turut mengumumkan sejumlah produk terbaru pada IFA 2020 yang lepas. Antara yang diperkenalkan adalah Realme Watch S Pro, Realme Buds Air Pro, Realme Buds Wireless Pro, Realme Smart TV 55 inci, Realme Smart Cam 360 darjah dan Realme Smart Bulb. Dalam acara yang sama, Realme turut mengesahkan mereka bakal hadir dengan siri Realme Nazo 20 tidak lama lagi. Honor pula menampilkan dua jam tangan pintar dinamakan Honor Watch GS Pro dan Watch ES. Untuk model Watch GS Pro, ia dilengkapi skrin 1.39 inci dan dijana chip Kirin A1. Manakala Watch ES pula hadir dengan skrin sebesar 1.64 inci dan dipadankan dengan memori 4GB RAM. Setakat ini, ia diperkenalkan untuk pasaran Eropah sahaja. Seterusnya, Menteri Pengangkutan Malaysia baru-baru ini hadir dengan perkongsian mengenai kenderaan micro-mobility seperti skuter elektrik. Menerusinya, Kementerian Pengangkutan Malaysia akan mengawal selia penggunaan kenderaan berkenaan. Ia akan diwajibkan untuk didaftarkan dan mempunyai lesen memandu jika bersesuaian selain turut melarang penggunaannya di atas jalan raya. Namun, pihak kerajaan akan berbincang lanjut mengenai pindaan undang-undang dan kenderaan tertakluk di bawahnya dalam masa terdekat ini. Akhir sekali, dalam fasa kedua jendela, kerajaan menyasarkan untuk menjadikan capaian liputan 4G 100% pada kawasan berpenduduk di Malaysia. Di samping itu, kerajaan turut menyasarkan untuk mencapai kelajuan rangkaian muda alih sekitar 100 Mbps ketika itu, yang mana dirancang sekitar 2022 kelak. Jadi, itu sahaja rangkuman menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita berjumpa lagi dalam video Amaz 24 yang seterusnya.